Istri Dai Syed Ludo lihat suami di fase terendah, ingin move on dari kisah lampau. Pendakwah selebriti, Dai Syed atau nama sebenarnya Syed Shah Iqmal Syed Mohd Shaiful Jamalulail meluahkan rasa syukur apabila namanya dapat dibersihkan daripada tuduhan jenayah seksual pada tahun 2020 lalu. Bebas dari semua pertuduhan jenayah seksual. Dia telah memuat naik perkongsian dengan menyatakan mungkin dengan keberkatan Ramadan, segala kebenaran di atas fitnah dan dakwaan yang pernah dilempar terhadapnya dapat diluruskan. Bersyukur dengan kabar bahagia ini. Isterinya, Hana Ismail juga telah memuat naik perkongsian meluahkan rasa syukur di atas apa yang dilalui suaminya. Menurutnya, dia berasa lega apabila akhirnya mereka sekeluarga dapat move on daripada isu tersebut. Dia juga mengakui luluh melihat suami dalam fasa tersebut walaupun dia sentiasa menunjukkan keberanian dalam berdepan masalah berkenaan. Untuk rekod, Dai Syed pernah berhadaun dengan pertuduhan merogol seorang wanita berusia 23 tahun di dalam bilik sebuah kondominium di ICT, Seksyen 7. Walau bagaimanapun, menerusi posting yang dibuat semalam, bekas peserta program bercorak keagamaan itu dilepaskan dan dibebaskan dari pertuduhan tersebut di Mahkamah Seksyen Shah Alam. Pemuda berusia 28 tahun itu telah mendirikan rumah tangga dengan personaliti TV Al-Hijrah, Hana Ismail pada 3 Disember 2022 selepas beberapa kali pertemuan sahaja. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.